Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apung Fan Banten. Hari ini saya akan mencegat pergerakan kereta cepat berdasarkan informasi dari kawan-kawan di sebelah timur atau sekitar kawasan depo dan stasiun Tegaluar. Katanya kereta cepat Red Komodo bersiap-siap bergerak ke arah barat. Saya mencegat di sini, JPO Sumur Sari, ini yang menghubungkan wilayah Komplek Taman Holis Indah Kota Bandung dan Komplek Taman Rahayu Kabupaten Bandung. Seperti ini situasinya, kita akan pantau dari sini pergerakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Gini situasinya, ini ruas jalan tol Purwakarta-Bandung Siwenyi atau Purbaleni berada di kilometer 133. Ini wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Ini lalu lintas ke arah barat. Anak kecil yang sedang menunggu telolet atau basuri dari bis dan truk yang melintas, sekaligus mereka juga menunggu melintasnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini kabar dari kawan-kawan YouTuber kereta cepat yang ada di sekitar stasiun dan depo Tegaluar. Katanya yang Red Komodo atau kereta cepat penumpang sudah bergerak dari arah timur, tetapi dengan kecepatan yang masih agak lambat dari biasanya. Saya akan tetap menunggu di sini sampai mendapatkan momen perlintasan atau melintasnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini lumayan, saya menunggu sudah ada kurang lebih 35 menit. Oh, itu ada di sebelah timur. Ya, keretanya, kereta cepat lampunya sudah terlihat dari sini di tikungan sekitar interchange atau gerbang tol Kopo. Lampunya sudah kelihatan, tetapi di situ terhalang oleh bangunan-bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Kelihatannya sebentar lagi akan melintas di sini. Oke, kita sama-sama saksikan momen pergerakan kereta cepat Jakarta-Bandung melintas di sekitar kilometer 133 dan 132 ruas jalan tol Purwakarta Bandung Cileunyi atau Purbaleunyi. Ada 8. Ada 8. Nah, itu ternyata benar Red Komodo sudah melintas di sini, tetapi saya hanya bisa mantau badan sebagian saja melintas ke arah barat menuju ke Stasiun Halim Jakarta. Seperti ini kecepatannya belum terlalu tinggi. Selama hidupku biar
kawan-kawan, saya berada di sela-sela JPO Kampung Sumur Sari, Kota Bandung, dan ke sisi selatannya wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih. Alhamdulillah saya dapat momen. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.